lokasi dalam konsep di rumah aja. Nah sekarang kita mau cobain apa, Ces? Nah sekarang guys, kita mau nyobain ini ada olahan daging ayam dan juga ada daging sapi. Oke, ini dari Bansan, nama restoran. Cuman yang ini, Ces, itu namanya beef truffle. Beef truffle? Truffle itu sejenis jamur-jamur. Wow, nah Oke, saatnya kita cobain ya. Yang roast beef truffle nih. Jadi roast beef itu adalah daging panggang, Ces. Benar. Yang dia tuh harus dapat kematangannya sempurna. Benar. Aduh guys. Karena kalau misalnya matangnya nggak sempurna, nanti dia tuh rasanya ambiar. Ambiar ya. Mm-hmm. Ini guys, aromanya udah nyengterang banget di hidung aku loh, guys. Kucurkan. Oke, kita makan pakai tangan aja. Pakai tangan aja kan. Oh, baik, ya. Baik. Oke, kita cobain dagingnya dulu ya, guys. Dia punya daging yang endul dan gak kaleng-kaleng. Au, dagingnya ini langsung melekat banget di lidah aku. Wow, aku mau tambah sausnya lagi, Ces. Soalnya benar-benar truffle-nya enak banget. Jujur, ini aku suka banget, guys. Truffle-nya luar biasa sekali. Dan rasanya itu benar-benar kayak eksklusif dalam mulut, ngerti nggak? Benar. Ini VVIV, guys. VVIV ya. Bismillahirrahmanirrahim. VVIV. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di sanguan, guys. Bikin lidah ini bergoyang-goyang tiada henti nih, guys. Gigitan pertama saat bercampur dengan tartar sauce. Benar-benar ancaman. Woi, aduh Gusti. Guys, walaupun ini aku pakai tangan, guys. Ini rasanya kayak lagi makan di restoran bintang 7. Rasanya ini, itu dagingnya dikelola dengan baik. Wow. Dan juga sausnya itu di maintenance juga dengan baik. Benar, guys. Dan ini ibarat sebuah gedung. Wow. Iya. Gedungnya itu bukan gedung apa-apa, ini gedung pencakar langit, guys. Benar, guys. Dan dia mencakar tenggorokan kita juga. Ini si travel itu membuat hangat di mulut, guys. Wui, semangat banget nih kan kalau nyobain yang lain daripada yang lain. Karena makanannya sekarang yang mau kita cobain tuh ayamnya dia, Ces. Benar, ini. Ini namanya nanban. Nanban itu kalau di Jepang itu adalah ayam bertepung yang dia tuh tanpa tulang. Nah, ini mayo sauce-nya dia, Ces. Ini endol, guys. Langsung ngacai, guys, ya. Oke. Nggak usah pakai basa-basi, langsung aja. Aduh. Ya, yuk. Eh, Ces, lihat tepungnya menyelimuti banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sausnya dong. Uy. OG chicken-nya juga nggak mau kalah sama yang lain rasanya. Manis dan gurih meresap sampai ke pori-pori. Wow, enak banget. Jujur, ini ayam nambahnya juga enak banget. Dan yang paling gokil adalah sausnya, guys. Sausnya bener-bener gurih banget dan ayamnya juga empuk. Gila, gokil. Nih, guys, ya. Sausnya itu semacam tartar sauce. Benar. Atau biasanya pakai campuran tambah mayones, juga pakai mustard dan